Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau buat udang goreng ya teman-teman. Di sini udah saya siapkan udang yang udah saya belah tengahnya kayak gini ya teman-teman. Terus disisain apa ini? Ininya kayak gini. Terus ini ada tepung terigu, tepung panir, ada sedikit Royco. Di sini ada telur ya teman-teman. Saya nanti udangnya mau kasih telur, tapi udangnya ini udah saya kasih Royco dari tadi ya teman, udah masukin kulkas, saya marinasi kayak gitu. Sekarang kita kasih telur. Cuci tangan dulu ya teman. Kita cuci tangan dulu. Begini kita aduk sama telurnya sampai rata ya teman-teman. Diaduk sampai rata. Nah, setelah itu saya udah cuci tangan, kita campur ya teman-teman tepungnya sama Royco ya teman-teman, kayak gini sama Royco. Nah teman-teman, kita aduk, kita apa, kasih tepung di sini. Ini ya teman-teman, kita tepungin sampai selesai ya teman-teman. Sampai selesai. Nah teman-teman, ini udangnya sudah saya lumuri dengan tepung. Waktunya kita goreng ya teman-teman. Minyaknya udah panas, kita masukin. Begini ya teman-teman. Kita goreng udangnya. Dibaliknya pelan-pelan ya teman-teman, biar enggak itu. Kalau nepungin, kasih tepungnya tipis aja, jadi biar kerasa kalau makan apa udangnya. Ini ya teman-teman, kita tunggu sampai matang. Teman-teman, ini udangnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan di penyaringan minyak ya teman-teman, biar minyaknya itu. Kita goreng sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, ini juga udah matang, kita angkat, kita tiriskan. Nah teman-teman, ini udang yang saya goreng tadi, udang crispy yang saya goreng tadi ya teman-teman. Kayak gini, crispy banget, enak buat sahur dan berbuka puasa. Jangan lupa like, share, and subscribe channelku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.